pertama kita silaturahmi untuk melihat kondisi pasien yang telah dimasuk dalam berita kita beberapa hari yang lalu kan. Setelah kita cek memang kondisi orang tuanya memang tidak punya apa-apa dalam ini. Nah, dari pemerintah daerah hal ini Bapak Bupati dan kami sebagai dinas instansi teknis sangat mendukung program beliau untuk dalam rangka ini untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, artinya masyarakat miskin. Jadi kita ubah nanti dari jaminan kesehatan mandiri ke jaminan kesehatan daerah BPJS Jamkesda. Nah, inilah mungkin upaya awal yang bisa kita lakukan dalam hal ini perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sekadau ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin perlu juga ada semacam apa kepedulian dari kita semua, bukan hanya pemerintah daerah, terutama dunia usaha, masyarakat lainnya yang peduli terhadap saudara-saudara kita yang mengalami sakit seperti ini, yang dengan bebannya terlalu berat, obatnya juga berat, nambah sakit jantung kan harus dioperasi ke Jakarta, tidak ada di Pontianak. Untuk itu mungkin saya himbau lah kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sekadau supaya jadi donatur-donatur walaupun sedikit tapi bermanfaat untuk masyarakat kita yang betul-betul membutuhkannya. Kami dari Dinas Sosial PPPA hanya bisa membantu sesuai dengan kemampuan kami, tugas dan fungsi kami dalam rangka ini untuk membantu masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Sekadau ini. Mungkin itu kali yang... Pak, kalau untuk peran serta RT dan kepala desa terkait masyarakat kurang mampu nih Pak untuk mendaftarkan mungkin di... Nah, ini memang itulah peran serta ini memang sangat kita butuhkan dari kepala desa, RT, RW untuk mendata masyarakatnya betul-betul masyarakat tidak mampu. Kalau kami di kabupaten kan hanya mungkin 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali sering menyurati kepala desa kepada camat, melalui camat kepada kepala desa untuk mendata masyarakat-masyarakatnya yang tidak mampu, bukan hanya masalah-masalah kesehatan, juga penyandang disabilitas dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Itu menjadi fokus dan perhatian kita bersama sesuai dengan program visi misi Bapak Bupati kita lah dengan Bapak Wakil Bupati dalam rangka untuk Kabupaten Sekadau yang maju, mandiri dan berdaya saing. Inilah beberapa hal mungkin yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu.